A conservation center serving as a home for orangutans unable to return to the wild has opened in Deli Serdang Regency, North Sumatra. Dubbed the Orangutan Haven, the center currently houses 8 physically handicapped orangutans. The initiative is part of the long-running collaboration between the Ecosystem Lestari Foundation and North Sumatra's Conservation Service. That collaboration has seen 350 orangutans released to the wild since 2001, with hopes of restoring the species population in their natural habitat. Yang bisa dilihat, orangutan udah pasti yang menjadi ikonnya ya. Tapi kita juga kan nggak mau overexpose ya, seperti itu. Jadi ketika ngelihat orangutan, yang pesan yang paling penting adalah kita melihat mereka sebagai orangutan yang terpaksa ada di situ, terpaksa ada di heaven, yang seharusnya dia adalah di habitat alaminya, gitu. Pesan yang terpentingnya ada di situ. Lalu kita pengen pengunjung itu tahu dan sadar, harusnya tadi juga menjawab pertanyaan teman-teman, pulaunya ada 9, orangutannya ada berapa gitu? Orangutannya sekarang 8, kita nggak mau ini jadi 9. Kita maunya ini udah cukup 8 gitu. Nah, jadi ketika kita pengunjung datang ke sana, cerita itu yang akan kita sampaikan. Bahwa kemudian harusnya mereka tidak ada di sini gitu. Tapi terpaksa ada di situ. Karena itu kita menyebutnya sebagai duta konservasi. Mewakili teman-teman mereka yang masih di habitatnya. Dan mereka akan bilang ke kita, tolong jangan tambah jumlah kami di sini gitu. Itu yang menjadi kekhasannya juga karena tidak diceritakan di tempat lain. While currently reservation only, the center is set to be open to the public by mid next year. Here, they could learn about various topics related to environment and build awareness of the importance of conservation. Apart from orangutans, these topics include sustainable construction, organic farming, and renewable energy. C2D Contributor, reporting from Medan, Sumatera Utara.